Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Ibu-ibu, ayah, bapa, kakak, saudara, adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian, insya-Allah malam ni kita bermula kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum tu kita cerita sikit perjalanan kelas kita. So kelas kita insya-Allah bermula pada pukul 9 suku setiap hari Selasa, malam Rabu macam ni dan akan habis dalam 10:30 lebih kurang macam tu lah ya. Jadi tuan-tuan dah selesaikan keperluan di rumah, anak-anak dah selesai, maka boleh datanglah. Jadi kelas ni kita akan buat dalam 10 ke 15 kali kelas sahaja. Jadi dan kadang-kadang kalau saya tak ada kat Malaysia ataupun ada urusan-urusan lain, maknanya kita akan beritahu awal, so kita akan gantikan kelas ni pada malam-malam yang lain. Macam mana Ustaz Zulkarnain sebut tadi, mungkin satu minggu mungkin ada 2-3 kali kelas mungkin mana officialnya setiap Selasa malam Rabu. Tapi kalau katakan saya tak boleh, maknanya kita akan beritahu maklumkan awal Okey. So jadi dekat kelas ni saya nak minta khidmat pada setiap kali kelas siapa-siapa para ustaz, tuan-tuan haji yang bagus bacaan bahasa Arab, maknanya membaca bahasa Arab dia, kita minta khidmat untuk tolong saya baca kitab ni. Dia panggil istilah dia muqri lah. Muqri ni orang yang tolong baca. Okey. Dan pendekatan baca kitab ni, saya tidak akan baca kulit ke kulit. Kan? Maknanya setiap, kita tak akan baca setiap patah-patah perkataan ini. Sebab kita punya kelas, 10 ke 15 kali kelas saja. Jadi tujuan dia adalah untuk kita perkenalkan isi kitab ini. Dan mudah-mudahan kita boleh mengajar, mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh mengajar kitab ni isi dan mungkin ada keberkatan dia. Jadi saya akan bacakan syarah dia dan teks bahasa Arab. Sebab itu minta tolonglah siapa yang akan boleh tolong baca pada setiap kali kelas. Siapa malam ni boleh khidmat? Boleh? Boleh? Ustaz boleh? Okey, dekat mic ni Okey, boleh insyaAllah. Okey, kita tengok muka surat depan kitab ni. Okey, kitab ini dipanggil Bidayatul Hidayah. Bidayah permulaan. Hidayah permulaan jalan hidayah. Dikarang kan pada 1000 tahun lepas iaitu oleh Imam Al-Ghazali. Dan hari ini kitab kalau yang ada di tangan kita yang warna biru ni diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, jasa beliau untuk terjemahkan. Dan kitab ni banyak dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh para ustaz, para asatizah kita yang lain, antaranya Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Abdul Samad Al-Falambangi, beliau menterjemahkan kitab ini dan memberi dan syarahkan dia dan memberi nama kitab ni Hidayatus Salikin. So kalau kita biasa pondok memondok kan atau belajar pondok, kita jumpa satu kitab kan Hidayatus Salikin, dia adalah terjemahan dan syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah ini So maknanya banyak jugalah dah diterjemahkan. Kita ada 1000 tahun dia terus diterjemahkan. Okey. Jadi bagi memulakan kitab ini, okey, saya nak minta kita buka muka surat yang ada gambar. Gambar ni kita berkenalan dulu Okey. Ini adalah Jami' Umawi dekat Damsyik, Syria. Jami' Umawi. Di sini tempat Imam Al-Ghazali banyak mengarang kitab. Antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin dikarang di Masjid Jami' Umawi ini. Kan? Ada tak? Jumpa tak gambar tu? Nampak kan? Gambar yang mula-mula kitab depan kan? Okey, Jami' Umawi.
dekat Jami' Masjid Jami' Umawi ni, dia asalnya adalah rumah ibadah bagi syariat Nabi Isa alaihi salam. Kan, maknanya masjid daripada ahli kitab zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi maknanya masjid ni masjid lama sebenarnya. Kan, dia rumah ibadah ahli kitab bagi syariat Nabi Isa alaihi salam. Di dalam masjid ini ada kepalanya makam Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni yang jaga Nabi Isa. Jadi ada tiga orang nabi serentak pada zaman itu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tiga-tiga ni nak dibunuh, akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelihnya dan dicincang-cincang badannya. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kan? So jadi kepala Nabi Isa alaihissalam, maaf, kepala Nabi Yahya alaihissalam ada di masjid ini. Okay? Jadi badannya dicincang, sebahagian ada di Jerusalem, sebahagian lagi diselamatkan oleh ahli kitab daripada Mesir. Kan? Ahli kitab daripada Kibti, daripada Mesir, tangan dia. Jadi ketika syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, para tabi'in beli masjid ni, belilah wakaf ni, diambil ataupun dibeli oleh orang Islam, ditukar jadi rumah ibadah dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi masjid Umawi ni lama dah ni, dia rumah ibadah orang-orang Islam yang bersyariat Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu jadi tangan Nabi Yahya ni ada di Mesir sampai kerajaan Islam Utsmaniyah. Ahli kitab jumpa khalifah, ahli kitab kata, khalifah, kami ada rahsia. Apa dia? Kami sebenarnya ada simpan tangan Nabi Yahya dan kami tak mampu nak simpanlah. Diberikan pada khalifah Utsmaniyah, dan khalifah jaga tanam tangan tu lama, tak ditanam ya, dijaga. Jadi sampailah kerajaan Utsmaniyah tombang 1924, tangannya itu disimpan di Museum Topkapi dekat Istanbul, Turki. So tangan dia ada. So kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube nanti, saya ada kongsikan gambar tangan Nabi Yahya ni. Type YouTube tangan Nabi, tangan itu Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Saya kongsikan gambar dia. Okay. So berkenalan dengan masjid ini, ya. Masjid ini adalah tempat Imam Ghazali duduk mengarang banyak kitab. Kan? Antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Masjid ini. Kita berkenalan kitab ni dulu, eh. Okey, kemudian kita jumpa kata pengantar penterjemah, kan? Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam, kan? Cerita mengenai kitab ini, kan? Bagaimana terjemahan kitab ini. Kemudian seterusnya muka surat X, excerpt 10, eh. Jumpa tak? Kita berkenalan dulu kitab ni, eh. Muka surat X, jumpa tak? Excerpt 10, eh. Beberapa perhatian dalam terjemahan ini. Okey. Jadi kitab-kitab ni dulu dia bukan ada mesin pencetak macam ini. Dia disalin daripada tangan ke tangan. Jadi kadang-kadang penyalin tu dia mungkin terlepas satu perkataan ataupun mungkin titik tertinggal. Jadi maknanya banyak kitab ni dan di banyak tempat. Jadi maknanya kalau ada khilaf pun sikit-sikit je perkataan-perkataan macam tu saja. Sebab dia ditulis tangan. Sekarang ni cetak macam gini. Kan? Maknanya mesin tak silap. Ni tangan pun salin. Okay? Jadi ketika kitab ini maknanya nak diterjemahkan, maka diambil kira beberapa pencetakan. Ada yang daripada Syria sendiri, ada yang daripada Mesir, kan? Dan ada yang daripada Saudi punya pencetakan, ada yang maknanya daripada Malaysia punya pencetakan pun ada. So mana bagaimana kitab ini diterjemahkan, ya? Kalau kita beli kitab mungkin daripada pencetakan lain, adalah beza sikit, kan? Daripada sudut mana sumber dia ambil. Ini maknanya
diceritakan bagaimana cara kitab ini terjemahkan. Okey, kemudian muka surat XII 12 lah, XII sebelahnya tu. Okey. Kitab ini dia ada tiga bahagian. Kitab ni ada tiga bahagian. Dalam 15 kali kelas kita akan habiskan tiga bahagian ini. Okey. Bahagian pertama mengenai adab. Adab diri. Bahagian pertama tu eh. So dia ada 14 bahagian, 14 fasal eh. Adab tidur, adab masuk tandas, adab beruduk, adab mandi, adab bertayamum, adab pergi masjid, kan? Adab masuk masjid, adab setelah terbit matahari sampai gelincir matahari, sampai ada adab puasa tu. Di mana bahagian pertama adab diri. Adab diri. Bahagian kedua, kitab ini membincangkan mengenai 7 kita punya anggota dan bagaimana nak menjaga 7 anggota ni daripada maksiat. Itu bahagian dua kitab ni. Okey. So, dia ada menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Okey. Dan benda-benda batin pula. Meninggalkan kitab sifat hasad, riya, ujub. Ha, ini maknanya bahagian dua benda-benda maksiat. Sama ada anggota badan kita ataupun benda hati. Dan bahagian tiga kitab ini berkenaan adab juga, tapi adab dengan orang lain. Adab dengan yang lainlah, adab dengan yang lain, adab dengan Allah, adab dengan guru, adab murid, macam mana adab ibu bapa pada ibu bapa, adab seluruh manusia, adab dengan yang lain-lain. So jadi maknanya kita akan belajar 3 bahagian kitab ini. Bahagian 1 adab diri, bahagian 2 mengenai maksiat, bahagian 3 mengenai adab dengan orang lain. Okey. Kenapa nak belajar adab? Kan? Kenapa? Why? Kenapa kita perlu belajar adab? Sebab adab adalah sumber kepada berkat. Itu sebabnya. Jadi kita sebut, kita nak dapat berkat ilmu. Macam mana nak dapat berkat pada ilmu? Jaga adab. Kita nak dapat berkat dalam umur. Macam mana nak dapat berkat dalam umur? Jaga adab. Kan? Kita nak dapat berkat daripada rezeki. Macam mana nak dapat berkat daripada rezeki? Jaga adab. So, jadi maknanya adab adalah sumber kepada berkat. Sebab itu kenapa kita perlu belajar adab? Benda ni tak ada dari dalam pengajaran etika, tak ada. Kan? Kenapa? Islam ajar adab. Sebab adab tu sumber kepada berkat. Kan? Dan hidup orang beriman, antara yang perlu dia cari adalah berkat dalam kehidupan dia. Kan? Kita nak supaya berkat. Maksud berkat ni ziyadatul khair, percambahan kebaikan. Orang kalau ilmunya ada berkat, ilmu tu membuat dia jadi baik, percambahan kebaikan. Dia makin jadi baik, makin banyak manfaat ilmu dia. Itu ada berkat. Orang ilmu tak ada berkat, ilmu dia tak berkesan apa-apa kat dia. Tak beri percambahan keberkatan. Tak beri percambahan kebaikan. Kan? Jadi berkat tu maksudnya apa? Ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Okey. Orang nak rezekinya ada berkat, jaga adab cari rezeki. Rezeki kalau ada berkat, rezeki mencambahkan kebaikan. Dengan rezeki kita makin mudah untuk beribadah, makin beri kenderaan, makin rapat dengan masjid, makin sedekah, makin buat wakaf. Maknanya apa? Rezeki kita ada berkat, dia mencambahkan kebaikan. Kalau rezeki tak ada berkat, rezeki makin menjauhkan kita dari kebaikan. Itu berkat. Dan dalam Islam suruh jaga adab sebab apa? Sebab dia sumber kepada keberkatan hidup. Dia sumber kepada keberkatan hidup. Itu sebab apa? Kenapa belajar adab? Kita kena tahu. Sebab kita belajar adab ni, penatlah nak ikut adab ni lah, masuk masjid kaki kanan lah. Kalau kaki kiri tak boleh ke? Kenapa nak ikut? Sebab berkat. Itu kita tahu. Kita kena tahu sebab apa. Barulah kita faham. Kenapalah kita belajar adab. Kalau tak, kita tak tahu kenapa perlu belajar adab. Kenapa kita perlu ajak anak kita adab. Adab dengan mak ayah. Supaya dia dapat keberkatan daripada kita mak ayah. Keberkatan tu Allah yang bagi. Kerana dia menjaga adab. Sebab itu. Jadi, kitab ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama bab adab, bahagian kedua bab maksiat, bahagian ketiga bab adab juga.
Cuma beza bahagian pertama adab pada diri kita, untuk diri kita. Bahagian ketiga adab pada yang lain-lain. Adab pada Allah, adab pada guru, pada manusia dan sebagainya. Okey. Jadi sebelum kita pergi pada muka surat pertama kitab ini, kan? Mukaddimah tu, eh? Sebelum muka surat pertama mukaddimah, saya nak minta kita buka muka surat 175. Muka surat 175. Kita kenal dulu siapa pengarang kitab ini. Sebelum tu, eh? Riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Eh, kita kenal dulu. Kita kenal dulu siapa Imam Al-Ghazali. Okey. Siapa ke mana? Boleh tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Imam Al-Ghazali, tengok tarikh lahir dia. Hijrah dia 450 sampai 505 Hijrah. Masihi dia 1058-1111 Masihi, ya. Siapa ulama yang satu zaman dengan Imam Al-Ghazali? Yang satu zaman dengan dia antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Antara satu zaman dengan dia, maknanya satu zaman dengan dia, maknanya yang satu zaman dengan dia antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan, cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih muda daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali lahir 1058. Kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir 1078. Berapa tahun beza umur tu? 58, 68, 70, 20 tahun beza. Kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Okay. So itu antara ulama yang satu zaman dengan dia. Kan, mana hidup satu zaman dengan Imam Syekh Al-Ghazali. Dua-dua orang hebat, eh. Dua-dua orang hebat. Okey, kemudian. Okey, sekejap. Okey, kalau peta moden sekarang, eh. Kalau peta moden sekarang, eh. Saya cuba tengok tangan saya ni. Tengok tangan saya ni. Peta moden sekarang ni, wilayah Tus berada di Iran. Okey, Iran, cuba tengok tangan saya ni. Iran ni kalau sekarang punya peta, dia macam mangkuk. Macam mangkuk macam gini. Maknanya wilayah utara Iran, eh, berbawah macam mangkuk macam gini, Mangkuk tu menakung air Lautan Caspian. Mangkuk tu laut menanggung air, eh, Lautan Caspian, eh. Okey, cuba tengok tangan saya ni. Nampak tak? Okey. Jadi Iran sekarang ni Iran atau dulu Parsi, ya, eh, Parsi. Maknanya kalau kita tengok peta sekarang, dia macam ini macam mangkuk. Yang sini laut, eh. Laut macam mangkuk lah, eh. Laut Caspian. Tus ni kat mana? Cuba tengok sini. Tus ni kat sini, ah. Atas. Kat sini. Sepadan, tak jauh lah. Tak jauh, eh. Sepadan dengan Turkmenistan. Kan? Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani tu nama tempat juga. Macam At-Tusi Al-Ghazali tu nama tempat, kan? Jilani tu di mana? Tengok tangan saya. Jilani ni di sini. Di sini. Kan? Nampak? So maknanya, Tus ni di sini, Jilani di sini. Dua-dua hujung. Kalau Jilani ni sekarang dekat Azerbaijan. Hujung situ. Tu dekat dengan Turkmenistan. Dekat sini. Okay? Tu wilayah Tus. At least kita tahu kat mana. Kan? Kalau sekarang punya peta ni kat mana, eh? Sekarang punya peta ni dekat mana. Okay. Jadi wilayah Tus ni, dia tak jauh daripada satu tempat. Tempat, dia tempat masyhur. Kenapa wilayah Tus ni
tempat masyhur sebab dia ada satu orang cucunda Nabi yang ketujuh saya ingat, and dia meninggal ataupun wafat di situ. And nama dia Allahumma salli alaihi wasallam cucunda Nabi. Dan juga pernah dengar tak satu khalifah Islam yang terkenal, khalifah siapa ni? Kalau biasa kalau cerita Baghdad ni ada apa? Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Pernah dengar Harun al-Rashid? Harun al-Rashid ni dan cucu Nabi yang ketujuh tu siapa nama Allah saya nanti saya ingat saya beritahu lah. Mana dimakamkan tak jauh daripada Tus. Tak jauh daripada Tus itulah. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni terkenal dengan kenapa kita boleh mudah kenal dia? Sebab di zaman dia lah dikarang buku cerita 1001 malam. Cerita Aladdin, cerita apa lagi lah, yang cerita Alibaba lah dan sebagainya. Daripada 1001 malam, itu zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ni saya cerita ni biar kita dapat gambaran tau kitab ni tau. Mana Tus, mana Imam, kenapa Imam Ghazali tu siapa, siapa ulama di zaman dia, biar kita kenal. Boleh kita, kembang sikit. Taklah digombak je ni rumah. Okey sambung. Dia dilahirkan dari keluarga yang miskin tapi sangat kuat beragama. Oleh kerana orang tuanya meninggalkannya ketika Imam Ghazali masih kecil, maka kesusahan dan ketika pahit yang beliau alami dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Okey. Ilmu. Seseorang yang nak menuntut ilmu sampai tahap dia tu alim, dia kena melalui tiga keperitan. Ilmu itu sunnatullah dia, ada tiga keperitan. Yang pertama, keperitan ilmu tu sendiri. Keperitan ilmu tu sendiri, nak faham ilmu kan? Yang kedua, keperitan majlis ilmu. Kan? Tak semua majlis ilmu tu tempatnya sedap, mungkin satu hari nanti aircon kita rosak. Jangan komen lah. Kan? Apa kau rosak? Sebab keperitan majlis ilmu tu tetap ada. Nak datang parking susah, diam. Senyap. Kan? Itu antara kesusahan nak datang majlis ilmu. Dan yang ketiga, keperitan dengan guru. Kan? Sebab macam Imam Syafi'i juga menyebut, isbir ala mamari jafa mu'alliman. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati, sabarlah kamu dengan garangnya satu orang guru kerana kamu nak dapat ilmu dengan tunjuk ajar dia. Ini adab berguru, tiga keperitan. Lepas tu zaman Nabi SAW sendiri, Nabi itu melalui tiga keperitan ni. Keperitan ilmu, bukan mudah, Nabi kau terima wahyu berpuluh-puluh Nabi. Keperitan majlis ilmu, Gua Hira tu bukan mudah nak pergi itu. Keperitan guru, Jibril kalau mula-mula bagi wahyu bukan dipujuk-pujuk Nabi tau. Dia peluk Nabi, disergahnya Nabi, ikra ya Muhammad. Jadi maksudnya keperitan tiga-tiga ni akan dilalui oleh orang yang memang nak menuntut ilmu. Sebab tu anak kita sekarang jangan manjakan. Dia cakap ayah, cikgu pukul dekat sekolah, itu antara keperitan dengan guru. Olah ya susahlah, peninglah, penatlah. Itu antara keperitan ilmu. Olah kipas kat sekolah tak hidup. Itu antara keperitan majlis ilmu. Tengoklah sejarah ulama-ulama, mereka melalui tiga keperitan ini. Termasuk Imam Al-Ghazali. Sebab tu daripada kecil susah nak baca ilmu dan sebagainya. Okey, sambung. Pada mulanya Imam Al-Ghazali ke kejap. Jurjan ni tak jauh. Dia dalam lebih kurang 30 km daripada Ghazal, daripada Tus. Tak jauh . Tapi sekarang naik kereta tak jauh lah. Dulu sehari juga berjalan 30 km ni. Jadi dia berjalan belajar dengan di Jurjan Syekh Abdul Nasir Al-Ismaili. Kemudian seterusnya, setelah itu beliau melanjutkan pelajarannya mengenai sabur dan memberi penumpuan pengambil pelajaran Okey, jadi Naisabur lebih kurang 160 km lah
daripada Ghazali itu. Ghazal tu daripada Tus lebih kurang 160 km. Dia belajar dengan Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Kemudian seterusnya, oleh itu kerana kesungguhan dan kepadanya waktu kurnia itu Imam Al-Haramain telah menggelarkannya sebagai Bahrun Mughrib, artinya lautan luas yang tidak tertepi. Jadi dia belajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi dia kefahaman sampai memang dia ni adalah orang yang memang pandailah cerdik. Okey, masukkan dalam catatan kita, eh. Okey. Macam mana kita nak jadi pandai? Kalau kita nak pandai, kita kena belajar. Seorang pandai adalah orang yang belajar. Belajar ni macam mana? Belajar macam ini, kan? Ataupun membaca sebahagian daripada pembelajaran. Macam mana nak jadi cerdik? Pandai dan cerdik berbeza. Nak jadi cerdik, kena banyak pengalaman. Orang yang banyak pengalaman, orang itu cerdik. Ada orang pandai tak cerdik. Belajar bertahun-tahun, pengalaman tak ada. Belajar ilmu perniagaan bertahun-tahun, tapi tak pernah berniaga. Kan? Bila masuk berniaga, tak ada kurang pengalaman. Ilmunya ada, pandai dia. Kalau sekarang ada kelulusan dia. Tapi kurang cerdik dalam bidang itu sebab pengalaman kurang. Jadi maknanya kita ni kalau nak jadi orang pandai, belajar. Nak jadi orang cerdik, timba pengalaman. Okey. Apakah yang dikatakan orang bijaksana? Orang bijaksana. Orang bijaksana gabungan antara pandai dan cerdik. Itulah orang bijaksana. Gabungan antara pandai dan cerdik itulah orang bijak. Orang bijaksana. Boleh setakat ni? Dan setinggi-tinggi kecerdikan, setinggi-tinggi bijak apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi bijaksana. Ini dalam Quran Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan menambahkan lagi kamu ilmu. Jadi ulama dulu kenapa dia bijak? Kenapa dia bijak? Kerana dia pandai dan dia banyak pengalaman. Gabungan tu jadi bijak, dibantu pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu berbagai-bagai ilmu laduni, ilham dan sebagainya, firasat dan sebagainya. Maka sebab itulah ulama dulu masya-Allah dia mewarnai dunia keilmuan sangat luar biasa. Sebab ilmunya bukan semata-mata daripada manusia, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Imam Ghazali begitu? Bila dia belajar, rajin belajar, banyak pengalaman, dia jadi bijak dan dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak belajar, nak jadi bijak, macam tu jugalah. Belajar, banyak pengalaman dan mohon pada Allah untuk Allah bagi ilmu kepada kita. Okey, sambung. Bila Imam Al-Qawmi yang meninggal dunia pada tahun 48 Hijrah, Imam Ghazali taala pergi ke Mu'askar dan bertemu dengan Al-Wazir, Menteri Nizam Al-Mulk, yang sangat banyak menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Okey, sekejap. Mu'askar dekat-dekat dengan Baghdad. Okey, dia berhampiran dengan Baghdad, Iraq sekarang. Siapa Nizamul Muluk? Nizamul Muluk ni adalah Perdana Menteri bagi Kerajaan Saljuk. Kerajaan Saljuk. Salin dulu. Biar kita nampak. Kerajaan Saljuk. Kerajaan besar. Lepas Rasulullah SAW wafat, apa kerajaannya? Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Okey. Selepas Sayyidina Ali wafat, bermulalah kerajaan Bani Umayyah. Lepas Bani Umayyah, Abbasiyah. Betul? Bisa dengar kan? Kepening. Ada soalan. Ustaz, Abbasiyah dengan Umayyah ni lelaki ke perempuan? Ini kerajaan ni bukan nama orang. Lepas Abbasiyah, Utsmaniyah. Itu yang besarnya, Utsmaniyah. So, jadi lepas Rasulullah wafat, Khalifah Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Utsmaniyah yang last. Habis kerajaan Saljuk ni kat mana?
Mana pula datang kerajaan Saljuk ni? Kerajaan Saljuk ni datang di tengah-tengah kerajaan Abbasiyah. So Abbasiyah ni dia kerajaan khalifah, tapi ada satu maknanya raja, di istihad dia raja, dia mengasaskan kerajaan Saljuk. Di tengah, di antara, dia di antara Abbasiyah ke Utsmaniyah. Right? Biar kenal siapa pula Nizamil Muluk ni, ha, biar kita kenal. Di antara Abbasiyah dengan antara Abbasiyah dengan Utsmaniyah. Itu kerajaan Saljuk, eh. Jadi Nizamul Muluk adalah perdana menteri pada zaman Saljuk. Perdana menteri pada zaman kerajaan Kesultanan Saljuk. So Sultan Saljuk ni apa? Dia dalam kerajaan Abbasiyah, tak besar kerajaan dia. Jadi kemudian antara Abbasiyah dan ke Utsmaniyah. Okey, sambung. Okey, sekejap. Kita kenal pula apa Madrasah Nizamiyah. Okey, Madrasah Nizamiyah kita kenal pula, eh. Okey ke? Ke pening sejarah pula. Ni kelas tasawuf ke kelas sejarah ni? Kita kena kenal dulu baru kita faham, eh. Okey, boleh? Ke tak nak dengar benda ni? Eh? Okey. Madrasah Nizamiyah ni apa? Mana pula Madrasah Nizamiyah ni? Madrasah Nizamiyah adalah Universiti Ahli Sunnah yang pertama. Universiti Ahli Sunnah yang pertama, eh. Dia 100 tahun lebih kurang, eh. 100 tahun lepas Universiti Al-Azhar. Kan? Lebih kurang, eh. 100 tahun selepas Universiti Al-Azhar. Maksudnya apa? Universiti pertama yang wujud di dunia ni adalah Universiti Al-Azhar. Tapi Al-Azhar dia diasaskan oleh kerajaan Syiah. Kan? Kerajaan Syiah. Jadi hampir 100 tahun selepas itu kerajaan Saljuk mengasaskan Universiti Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Madrasah Nizamiyah. Okey? Boleh? So, kenapa Madrasah Nizamiyah ni wujud dan kenapa dia hebat? Dia adalah Madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama. Kemudian selepas, okey, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tawan Mesir. Dan Salahuddin Al-Ayyubi tukar Universiti Al-Azhar menjadi Universiti Ahli Sunnah wal Jamaah. Nizamiyah bergabung dengan Azhar. So boleh? Nampak tak dia punya kaitan tu? Sebab tu Nizamiyah dah tak ada sekarang, yang kekal Azhar. Kan? Dan Azhar sampai sekarang. Azhar tu universiti tertua di dunia, tau. Maksudnya orang Islam waktu tu memang pengajian-pengajian ilmu sangat penting. Belajar. Dia universiti tertua di dunia, eh. Kan? Wakaf Universiti Al-Azhar lebih banyak daripada harta negeri Republik Mesir sendiri. Wakaf dah 1000 tahun. Lebih kaya daripada Mesir sendiri. Wakaf Azhar. Kan? Waktu saya belajar dekat sana, yuran dia mahal, eh. Ha, yuran dia. Mesti lama. Kan? Yuran dia setahun RM5 lebih kurang, eh. RM5 setahun yuran dia. Habis anak-anak kita tu perlu bayar itu sara hidup. Yuran belajar RM5 tu pun inilah cek darah lah, apalah dia punya putus step borang lah RM5. Sekarang saya tak tahu, tanya anak-anak kita belajar Azhar sana, saya tak tahu. Dulu, eh. Dia cerita awal tahun 2000. So mana Madrasah Nizamiyah? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi tukar jadi Universiti Ahli Sunnah wal Jamaah, semua bergabung dengan Azhar. Sebab tu Nizamiyah dah tak dengar lagi sekarang dah. Kan? Okey. Sambung. Melebihi penghormatan yang diberikan kepada pihak atasan dan penguasa.
Beliau mengajar di madrasah ini dari kurang 10 tahun. 10 tahun di madrasah Nizamnya. Kemudian setelah itu timbul di hati Imam Ghazali rahimahullah satu keinginan yang sangat mendesak untuk meningkatkan kedudukan yang tinggi itu. Okey, jadi Imam Ghazali mengajar di madrasah Nizamiyah tu mengajar apa? Dia mengajar syariah, mengajar hukum hakam. Sampai satu tahap dia rasa macam macam aku nak mendalami benda-benda tasawuf ini. Kan? Jadi bermulalah Imam Ghazali mendalami ilmu tasawuf dan karangan-karangannya banyak ke arah ilmu tasawuf. Okey, kemudian. Seterusnya, setelah itu timbul di hati Imam Ghazali rahimahullah satu keinginan untuk yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu, sehingga akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berusaha dan memberikan perhatian kepada diri sendiri. Maka pada tahun 488 Hijrah, beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan kehormatan. Dan untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan pemikiran jiwa. Beliau pada mulanya pergi ke Damaskus. Damsyik sekarang Damsyik Syria. Berusaha di sana lebih kurang 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Madinah Al-Munawwarah dan Bandar Quds Palestina. Okey, jadi Imam Al-Ghazali dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin bermula di Masjid Umawi tadi tu. Masjid depan tadi kan? Masjid Umawi, dia mula mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan menghabiskan, menamatkan kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa, jadi maknanya kitab Ihya Ulumuddin ditamatkan mengikut rawi di Masjid Al-Aqsa. Kalau kita pergi Masjid Al-Aqsa kan, mana Imam Ghazali duduk? Rumah dekat mana? Dekat Jerusalem. Rumah dia dekat dalam Masjid Al-Aqsa tu, dekat Masjid Al-Aqsa tu dia ada satu tempat dipanggil penjara jin. Kan, kat Masjid Al-Aqsa dekat bahagian dinding sebelah timur dia ada penjara jin. Penjara jin ni tempat Nabi Sulaiman tangkap. Nabi Sulaiman kan boleh perintah jin. Jin-jin yang melanggar undang-undang maka dipenjarakan di situ. Saya pernah tanya Imam Al-Aqsa, "Mam, ada lagi tak jin kat sini?" Imam Al-Aqsa ambil tangan saya, "Kau jangan tanya, lajak jalan terus eh." Kau jangan tanya, lajak jalan terus. Okey. Jadi Imam Ghazali duduk dekat dengan penjara jin. Otai tak otai maksudnya kan. Orang lain takut tau. Penjara jin, dia dah duduk situ. Jadi maknanya dia mengakhir kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Al-Aqsa. Sebelum Masjid Al-Aqsa tumbang di tangan tentera salib 1099 Masihi. 1099 Masihi, Masjid Al-Aqsa tumbang di tangan tentera salib daripada Eropah sebelum tu. Kan? Dia menghabiskan banyak karangan tasawuf termasuk kitab Ihya Ulumuddinnya. Okey, sambung. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beliau sungguh berusaha di Masjid Al-Jami Al-Umawi, Damaskus. Dan sanalah beliau mengenal kitab beliau yang masyhur yaitu Ihya Ulumuddin. Okey. Seterusnya. Setelah itu Imam Al-Ghazali pulang ke kampung asalnya terus dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian pada tahun 499 Hijrah, beliau diminta oleh Fakhrul Muluk, anak Nizamul Muluk. Okey, sekejap Tadi Nizamul Muluk siapa? Perdana Menteri Kerajaan Saljuk So, ni Fakhrul Muluk pula. Siapa pula Fakhrul Muluk ni? Anaknya Nizamul Muluk. Anak dia. Jadi dia tahu Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Waktu itu, Madrasah Nizamiyah telah membuka cawangannya di Nisabur. So, Nisabur ni tak jauh daripada kampung Detus lah. Di Nisabur Maksudnya, jadi Imam Ghazali pun mengajar dekat Madrasah Nizamiyah di Nisabur. Silakan, terus. Oleh kerana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memandang bahawa beliau bukan hanya diciptakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang yang banyak, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Muluk untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah Nisabur. Nisabur tadi saya sebut, berapa jauh daripada Tus? Ingat tak? 160 km. InsyaAllah. Kemudian? Dan pada tahun 500 Hijrah, telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Muluk dan terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka Imam Ghazali rahimahullah
telah memilih untuk pulang ke kampung asalnya terus. Lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah dan zawiyah untuk berhampiran dengan rumah kediamannya. Jadi, jadi maknanya, jadi maknanya mengajar di Nizamul Muluk, cawangan Nisabur, kemudian berlaku kekacauan di situ, maka beliau pun balik ke Tus, balik di ke Tus mengasaskan madrasahnya sendiri. Okey, kemudian? Maka sejak dari itu beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang akan mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 505 Hijrah dan jenazahnya dimakamkan di Pakuan Tus. Di Tus, di dasar di Tus. Okey, pada tahun Imam Ghazali meninggal ataupun wafat, Jerusalem telah jatuh ke tangan tentera salib. Okey, Jerusalem telah jatuh ke tangan tentera salib. Tentera salib dari Eropah datang, maksudnya menawan tentera salib, mengawan Baitul Maqdis dan membunuh 70,000 orang penduduk Baitul Maqdis. Okey, jadi maknanya tekilan sangatlah. Tekilannya Imam Ghazali itu di akhir-akhir dia, dia menyaksikan Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib. Sebab tu kau tengok karangan-karangan dia, akhir-akhir hayat dia banyak mengenai benda-benda yang hati, mengenai yang maknanya mengenai bangun balik untuk maknanya jihad kepada untuk Baitul Maqdis. Dan seterusnya Imam Ibn al-Jawzi menghayatkan dari Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad tersebut, setelah terbit fajar hari Senin 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah, saudaraku Imam Ghazali berwudu dan terus bersembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh, beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafan sambil berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menunjukkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan kepada beliau rahmatnya yang luas dan semoga Allah memberi keberkatan kepada kita dengan ilmu yang beliau tinggalkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan juga kepada seluruh anak-anak muridnya, tuan-tuan guru kita, penterjemah kitab ini, dan juga kepada seluruh mana ibu dan ayah kita dan sesiapa saja yang muslimin dan muslimat walau di mana mereka berada. Okey, so dah 10:30 tapi saya ambil lah sebut barakah untuk mukadimah kitab ni. Buka muka surat yang pertama, mukadimah. Okey, mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi muka surat pertama tu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga selawat kepada Nabi SAW dan juga maknanya galakkan untuk kita ni terus menuntut ilmu. Okey, muka surat yang kedua. Okay, Ustaz, sila tolong baca, Ustaz. Minta tolong. Atas sekali itu. Man usara'a. Man a'ana ala ma'asiyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan laha fiha. Artinya siapa yang menuduh orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi, dianggap bekerjasama di dalam melakukan maksiat tersebut. Okey, dijawab sabda Nabi SAW, siapa yang menolong orang membuat maksiat, walaupun setengah kalimat, maka akan dihitung, dianggap dia bekerjasama dan melakukan maksiat. Ada dosa syubhat lah. So, benda maksiat, jangan kita bersyubhat lah. Okay? Okay, seterusnya, muka surat 3 tu, tak tolong baca Ustaz, yang bahasa Arab tu. Okay, surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Qul hal nunabbi'ukum lil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum
terhadap kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Jadi orang mau tak kamu Muhammad, aku khabarkan orang yang rugi usaha mereka. Jadi orang yang rugi adalah orang yang dia rasa dia buat baik tapi sebenarnya dia adalah buat benda yang tak baik. Okey. Jadi kalau kita tengok surah Al-Hijri bermula ayat 39 ya. Surah Al-Hijri, tambahkan catatan kita sini. Surah Al-Hijri bermula ayat 39, ketika syaitan dihalau keluar daripada syurga, dia bersumpah di depan Allah dua benda. Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain, aku elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Itu sumpah iblis ya. Maknanya dia di dunia ni dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Orang buat maksiat tak rasa buat maksiat dan akan sesatkan mereka semuanya. Dibacakan dengan surah Al-Kahfi 103-104 ini, itulah orang-orang yang rugi. Dia rasa dia buat baik tapi sebenarnya dia buat benda yang sia-sia. Kan? Surah Al-Hijri dibacakan sekali, tengok nanti boleh rujuk surah Al-Hijri bermula ayat 39. Okey, muka surah 4. Ustaz, sidang Ustaz bahasa Arab ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay. Orang yang belajar ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka makinlah dia tu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni dia menjadi hidayah untuk kita, maknanya membantu kita menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau makin ada ilmu, makin kurang hidayah, makin tak nampak kebenaran, dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan takut ilmunya itu makin menyesatkan dia. Takut dia berpegang pada benda salah, kan, pada ilmu dia. Padahal patutnya ilmu itu membimbing dia, tapi ilmu itu makin menjauhkan dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan Zat. Okay. Orang ada ilmu tapi ilmu tak beri manfaat. Okay. Kita nak check ilmu ni beri manfaat ke tidak. Yang paling mudah, kita boleh check. Kita kan dah belajar banyak kan. Ada tak ilmu kita itu menjadi bahasa dalaman yang baik untuk kita? Kalau ilmu tak jadi bahasa dalaman untuk kita, ilmu tu tak beri manfaat bagi kita. Kan? Maknanya membentuk bahasa dalaman. Kita ni hidup, yang nak suruh kita buat baik ataupun stop kita berbuat maksiat adalah bahasa dalaman. Tak nak lawan suami lah. Tak nak lah. Dah belajar kitab Bidayatul Hidayah ni. Tak nak lah. Itu bahasa dalaman. Kan? Dan orang kalau nak buat jahat juga bahasa dalaman. Geram aku kat laki ni, jaga lah. Padahal pun balik belajar kitab Bidayatul Hidayah tu. Nipu ni, jaga nanti. Ilmu tu tak bentuk bahasa dalaman. Ilmu tu tak bermanfaat. So kalau kita nak check ilmu kita tu beri manfaat ke tak, dengan apa? Dengan makin belajar banyak, makin banyak bahasa dalaman yang bagus kat dalam diri kita. Baru diri kita akan jadi baik. Yang nak stop kita buat benda tak baik adalah bahasa dalaman. Ilmu tu biar jadi bahasa dalaman. Kalau dengan rahmat Allah, kalau ilmu tu jadi bahasa dalaman, maka kita jadi orang yang baik. Seterusnya, sebab itulah dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita doa. Doa ni boleh kita amalkan untuk baca. Sila Zat. Okay, ini doa yang bagus untuk kita baca sebab ini Nabi yang ajarkan minta berlindung daripada Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu tak jadi bahasa dalaman. Dia tak jadi bahasa dalaman kita. Kita minta lindung. Kita biarlah ilmu kita membentuk jadi baik, membentuk bahasa dalaman kita.
Dan kita lihat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika malam Isra dan Mi'raj. Sila Zat. Muka surat 5 eh. Marabtu laylatan usfiya bi aqwamin tuqaddu shifahuhum bi maqarid min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'mur bil khayri wa la na'ti wa nanha 'an ash-sharri wa na'ti. Artinya aku melalui pada malam aku isbatkan dengan kaum yang dipotongi dah mereka dengan gunting dan neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain membuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengajarkannya. Okay, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban ni menceritakan bagaimana ada orang ada ilmu. Ilmunya itu di lidah. Ilmunya itu di lidah. Dia boleh sebut hadis-hadis Nabi, ini tak betul, ini tak kena, apa semua. Tapi ilmunya di lidah tidak menjadi bahasa dalaman untuk diri dia. Dia boleh cakap untuk kebaikan orang lain dan stop orang lain membuat keburukan, tapi tak berjaya stop diri dia daripada membuat keburukan. Sebab itulah, ketahuilah, bawah muka surat 5. Ya. Orang menuntut ilmu tu terbagi 3 keadaan. Bulatkan yang pertama tu. Yang pertama, saya tak baca semua, saya syarah aja. Bulat. Muka surat 5 bawah tu. Kan? Ada tak? Jumpa tak yang bulat, ada gelap hitam tu yang pertama tu kan? Orang menuntut ilmu ada 3 keadaan. Yang pertama, dia menuntut ilmu untuk dia cari bekalan akhirat. Itu yang pertama. Muka surat 5 bawah tu. Okay. Yang keduanya, muka surat 6. Muka surat 6, bulatkan yang kedua tu. Yang keduanya, ada orang yang mencari ilmu untuk mendapat kesenangan segera di dunia. Dia dapat ilmu untuk dunia semata-mata, untuk pangkat. Dia tak guna untuk akhirat. Untuk pangkat, bagus. Tapi pangkat, bawa untuk akhirat. Kan? Bukan pangkat tu di hati, pangkat tu di tangan semata-mata. Bila-bila masa boleh kita lepaskan. Dan yang ketiga lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi apa? Memang dia menuntut ilmu dengan maknanya untuk kepentingan semata-mata dunia. Malahan memberi kerosakan kepada orang lain. Itu jenis orang menuntut ilmu. Harap-harap kita golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ucap amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, muka surat yang ketujuh, Allah berfirman bagaimana Allah memurkai orang yang orang bercakap tapi tak serupa bikin. Sila. Surah As-Saff ayat 2, Allah tegur eh. Wahai orang-orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Itu maksud ya ayyuhallazina amanu. Dia ada lebih kurang 80 ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran. Kan? Ada 80 lebih ayat bermula dengan wahai orang-orang beriman. Mana orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Maksudnya jangan jadi macam tu. Dan Nabi menyebut yang Nabi takut selain daripada Dajjal, orang berilmu tapi ilmu itu digunakan untuk benda yang tidak baik. Sabda Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Nabi SAW, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum min Dajjal. Taqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala kullu ma su. Artinya selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, maksudnya ada ilmu tapi ilmu tak beri kebaikan pada diri dia dan kebaikan kepada orang lain. Dan muka surat kan, yang ke-9 kan, jadi yang ke-8 tu semua nasihat-nasihat. Ingatlah nuntut ilmu ni, ikhlaskan niat biar ilmu tu berguna. Akhir sekali pesanan daripada Imam Ghazali, muka surat 9, di hujung belajar kitab ini, matlamatnya pertama menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, dan yang kedua menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan maksiat. Maka di dalam kitab ini saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas, kata Imam Al-Ghazali. Jadi maknanya tujuan matlamat belajar kitab ini kerana Allah dan niatnya jelas. Ujungnya adakah kitab ini membawa kita makin meningkatkan ketaatan dan meninggalkan maksiat ataupun tidak. So kalau dia kata makin belajar kitab ni makin jadi baik, alhamdulillah, ada keberkatan dan tercapailah matlamat apa kenapa Imam Ghazali mengarang kitab ini. Okay?
Jadi muka surat 10 bahagian pertama adab-adab melaksanakan ketaatan, wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita sambung pada minggu depan insyaallah. Jadi sekian aku qulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risail muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.